السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة Al-An'am ayat yang ke-44 insya-Allah dah. 44 daripada suratul An'am insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. نعوذ بالله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. الحمد لله. Dapat kita membacakan beberapa keratan ayat Allah daripada surah Al-An'am ayat 44 hingga sampai kepada ayat 50 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi kita duduk dengan ajaran Allah yang sangat baik kepada kita. Yang mudah, ajaran Allah Ta'ala ni mudah. Semua orang reti apabila dengar ayat Allah. Cuma bahasa sahaja yang menghalang sedikit apabila orang terjemah, reti selalu dah.
dekat cek buku Allah Ta'ala, dakwah kaum dia, dakwah hamba dia melalui rasul dia sallallahu alaihi wasallam. Wari ayat begitu, wari ayat begini, royak kata dia cedek belaka-laka, tak ada sekarang habuk dia tak tahu dalam dunia ni. Barang hak dia nak buat ni dia tahu belaka. Nah, orang hak tak juh tu serupa dengan orang tuli, orang buta dok legelak. Siapakah nak hidayat ke dia kalau Tuhan tak hidayat ke dia? Ah tu. Jadi suruh ke mana-mana nak pakat tupai Tuhan ya. Quran ni tak ada kiaga lain. Segala kecek pe ayat ni nak buat kita pakat gi mengada Allah Taala tu. Nah, nak kita ni buat sahallah wa sahamba kepada Allah Taala. Tu semua ajak Quran. Tak ada ayat Quran tu pasal nak kita tu lari pada Allah Taala. Ujuk jauh dengan Allah Ta'ala, tak ada. Tengok dia wari satu benda yang hugup, yang hugup kita. Dan mungkin jauh lah ni lah, mungkin jauh daku sikit ha, jaga ha, tu yang hugup kita. Tak usah pergi jauh hidup kalau dia orang baik mari sejak lalu dah ha, tu kena duduk musing kat tu lah ha, Zuhur, Asar, Hangarik, Hangisyah selalu dah. Nak hidup musing kat Allah Ta'ala sama. Wakhijah, wakhijah, gitu apa, wakhijah. Oh sungguh kerja tu tak ada apa boleh pala. Tu hawi upah pula. Bukan boleh bagi haja dak. Allah Taala suruh kerja boleh pala, bukan sekadar boleh laba. Laba dunia lagi, pala akhirat lagi. Wallahil ham. Nah, dia kata kena ayat hak kita nak mengaji hari ni ayat 44 dia kepung kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah, itulah Allah Ta'ala. Nah, suruh kita klik ke dia ayat belum datang ayat kata kan ya tafalaula id ja'ahum ba'suna tadarru. Sepatutnya yang kata apabila kami wari ujian sikit, pakatlah rendah diri pada Allah lah. Nah, tapi walakin qasat qulubuhum, kerah hati juga. Tuhan uji belah mana pun tak rasa nak pergi tupai Tuhan. Dia berasa kata ada sesuatu perkara lain pada Allah boleh tolong dia, boleh buat jadi dia, siapa hajat dia. Dia berasa gitu padahalnya berasa apa saya tak ada khaya atau kaya apa ini. Kaya-kaya ni khaya dah lah. Khaya bahasa Arab boleh buat itu kaya. Nah, kaya ni makna kata duk dah terlupa tak tahu nama itu. Orang Arab panggil khayal. Nah, buat itu panggil kaya. Ya dah lah nah. Bahasa tak serupa tapi isi tulak. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiyah bagi hak dia buat kerja dia rasa nampak molek. Bagi hak dia buat kerja hak tak juruh tu, lepas tu gak berasa megah lah ha, berasa kena, berasa molek, berasa megah. Bagi hak dia buat tak juruh, sebab apa? Sebab wazayyana ni hak Tuhan nak ayat kita ya. Syaitan tu mari duk rak baisi kerja kita. Bagi hak kita lega tu nampak merah comel putih, jadi warna-warni segera tengok ke bagi kita lenguk. Nah, berasa cemar, bagai cemar ni nampak cuci. Sebab apa? Ning benda ni Allah Ta'ala raya. Tak ada biar tahu benda ni, Allah Ta'ala tahu sebab dia buat. Gapo? Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan mahiyah bersama dengan walakin qasat qulubuhum, ayat 43. Hati kerah syaitan mari boh pula kak. Jadi dalam luar selalu dah, dalam hati kerah luar syaitan mari duk rabai si nampak comel. Na'udzubillahi min dalik, na'udzubillahi min dalik. Apabila keadaan belah tu ke, falamma nasu ma dzukiru bih, maka tak kalau mereka itu lupa lalai barang yang diberi peringatan dengannya. Ulama ada tafsir banyak-banyak ma dzukiru bih, patu kena belaka kita tengok tafsir masing-masing. Ada setengah mazukirubihi ni iaitu ayat Quran sendiri. Nah,
ma zukiru bihi pada ayat Quran. Tuhan royak gini. Kata setengahnya ma zukiru bihi ujie. Tuhan wi sakit, wi satu bala, belako go tu belago go ni. Nah, wi oh, kayu tak mari tak jadi atau jadi harga murah kak. Nah, tu mana zukiru bihi Allah Taala wi ingat. Hey, mung ni. Ingatlah mung duk dana ni. Ah tu nak wi ingatlah tu lah. Mung siapa duk dana kena buat apa nak pergi kano. Nak ingatlah tu lah. Nah, ya tak khabar kata mung pia duk dana kena buat apa nak pergi kano, tak khabar, tak apa. Kleng geng 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 gitu. Klong kleng klong kleng klong kleng tak tahu apa. Nah, na'udzubillah kalau ada orang dak palu gong pula dah. Palu gong tu kau jadi galak lalu. Nasu ma zukiru bihi. Lupa bagi yang diberi peringatan dengannya. Apabila terlupa, fatahna li Allah Taala pula dah. Allah, na'udzubillah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami pun buka ke atas dia semua perkara. Yang berasa naik tagel lah dalam segi kerjaan. Yang berasa kenanya orang pakat duk sumbong dia lah. Syaitan duk wihiyah gitu, hiyah gini lah. Hati dia bertambah kerah. Hati bertambah kerah. Tak ingat tu ha. Nah, tak ada siapa kaya, tak ada kaya jadi mabuk dah tu. Nah, mabuk dah bukan kaya dah. Mabuk, mabuk. Mabuk ni terlupa dah mabuk. Falamma nasu, nasu nak terlupa. Ma zukiru bihi za fatahna alaihim abwaba kulli syai. Abwaba kulli syai ni mana katanya pitu-pitu rezeki. Tu buka rezeki kata, buka rezeki pandai lah. Ya wasa kata dia pandai. Jadi tokek dah. Orang pakai ahlah dia belaka dah. Dia nak duitnya anu ada, nak gapo boleh. Ah tu fatahna alaih abwaba syai. Jaga-jaga hei umat Islam. Dan kita terlupa pada Allah. Tuhawi istidrak kata Ibn Kasir wa hadha istidrajun minhu ta'ala wa amla lahum wa imla'an lahum ayadhan minallah. Ibn Kasir kata ini adalah satu istidraj. Istidraj mana apa? Beri untuk nak waktu orang bala, bukan wi untuk nak jadi pahala. Allah Ta'ala wi dua kala, satunya wi untuk nak turun bala, dua untuk nak beri pahala. Kalau kita pakai malak bagi hak Tuhan kita tu pada jalan Allah, maka situ boleh pahala. Jadi plan jadi pahala. Yang keduanya untuk Tuhan nak turun bala. Oh sedap. Sebabnya ibu besar malak. Ah ha, makan kenya oh, bang turun. Ah ya tak sedap. Nah, supaya kita pakai ayat ikan besar-besar, lagi nak pergi supik sedap mudah-mudah. Nah, na'udzubillahi min dalik. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ibn Kasir kata abwaba ar-rizqi min kulli ma ta yakhtarun. Pitu-pitu rezeki itu terbuka belakang dia. La ilaha illallah. Anwa'an ni'am, beberapa nikmat-nikmat banyak. Nego lembu pun berjaya, nego kambing pun berjaya, nego pohon kayu pun berjaya, berjaya belakang. Ah orang dia boleh jaya ni nak tagih koleknya nak nak. Tuang long tu kat ninjaya, long tu kat ninjaya. Jaga molek tu yang panggil fatahna ala alaihim abwaba kulli syai. Tu ha buka tu. Wi kita negal mu jaya tu hawi. Nah, wi kita menega kayu bab jaya tu hawi. Sebab Allah Taala kata ya fatahna alaihim abwaba kulli syai. Dalam kita duk kaya-kaya tu tu ha buka. Allah takutnya. Hei orang kafir, inilah Tuhan muat kepada kamu. Hei orang lalai, kaya, kaya, mabuk, inilah Tuhan kamu buat kepada kamu. Rezeki banyak Tuhan wui, Masya Allah, Alhamdulillah. Wui siapa tangga mana yang Tuhan buka, buka, buka. Hatta iza farihu bima utu. Sehingga apabila puak dia pakak duk gila, suka, serenak, takabur dengan barang yang mereka itu diberi, duk berasa kata jela dah Tuhan ni kena ke dia apa korong. Oh korong ni Masya Allah sungguh tawi. Korong ni tawi dia tu mafatih dia tu 90 ekor gagah-gagah
kuda bara besar-besar ni pula ke bara menurut setengah tafsir Ibn Kathir. Muak anak kecil dia tak gerak lagi sengit. Betul. Muak anak kecil dia, anak kecil bang dia, anak kecil bang dia. Allah Qarun. Allah na'udzubillah Qarun. Allah Taala wui banyak sungguh dia. Ning Bani Israel dia. Tapi dia terayuk pada puak dia gedok sekali dengan puak Firaun. Mari duk tekak. Mari duk kombeng kepada puak Bani Israel di Mesir. Ya puak Firaun ni satu catipan. Nah, puak Qibti. Nah, puak Qibti ya. Nah, patu mari duk tekak puak puak Bani Israel ni puak lapih kamakon puak ni. Nah, puak bakar raja ni. Bani Israel bakar nabi, Bani Israel bakar nabi aku ke. Jadi Qarun ni buat bakar Nabi Yakub juga. Api ya. Yang nampak mula-mula yang ngaji Taurat, siapa kata mengapa Taurat nak Qarun ni? Masuk dalam orang ada ilmu lah. Akhir tu hawi ilmu, hawi harta ke dia, terlupa ke Taurat. Jadi kafe. Sokong Fir'aun, menetai Musa. Itu Qarun jaga malak tu Qarun tu. Nah, ayat lah surah tu Al-Qasas. Ayat Qarun, panjang ayat Qarun. Nah, asal orang juruh supaya iblis dah. Iblis asal juruh duk beribadat pada Allah dengan mereka. Buku deki kepada tu ada. Nyata kan deki ni besar. Nah, Qarun deki pada Musa. Ya fuad dia ada, ya sepupu Musa Qarun ni. Qarun ni anak pak saudara Musa. Nah, jadi deki kepada Musa alaihi salam. Siapa wui duit kau orang tina? Oh, ya sama tu lagi menurut tafsir Ibnu Katsir ke siapa saya baca. Ya wui-wui kau retina, suruh retina tu royak. Kau dia kata, aku berzina dengan Musa. Ha, ya suruh hidup perakat kau dia kata, oh Musa tak juruh. Gini-gini. Pak retina mari, pakat kecek kak. Puan nak seping tu, sahabat tak kira apa dah. Musa tu, nyanyi Musa. Dia panggil, sebab apa? Sebab korong wui-wui. Untuk nak jatuh Musa. Jaga-jaga buku naib jatuh ni. Nah, ya ada buku banyak jamelan ni dah jadi gitu tu. Nah, dari dunia Pak Ita jaga. Aning, ya, ada duit. Wah, segala macam untuk nak jatuh dia. Ha, siapa situ? Sebab hening lah Musa tak ada ya berdoa tu. Ya Allah, aku ni nah teruk dah korang buat kat aku gini-gini. Muatlah kanan-kanan ke dia. Ha, situlah Allah Taala suruh bombing dia telah bombing. Telah korang ya. Fa khasafna bihi wa bidarihi. Korong dengan umuh korong. Serok masuk baik. Apa itu? Mudah ya tu hewan. Ada payah sikit buat. Nak pergi perah, nak kena gapa. Nah, serok masuk dalam tanah habis. Cuk cerita korong. Itu di antara doa Nabi Musa AS. Tuhan terima dengan sahabat. Cahap doa. Nah, itu di antara orang. Masuk dalam sepan dah. Hatta iza farihu bima'in wa bima'utuh. Tengok apabila dia serenung usah takabur. Farihu ni takabur dah. Takabur dengan barang yang mereka itu diberi. Akhaznahum baghtatan. Kami ni turun senyuh mek secara mengejut. Sebab korang dah serenung masuk dalam lubang tanah. Apa? Gelepar. Saya pakai mak dia gelepar gitu. Lah ni dia gelepar lagi korang ni. Kau turut sadis lah. Korang dia gelepar lah tanah lagi. Dia gelepar. Lemah lah tanah. Ya terjal-jal ya bang. Nah, dalam tanah. Siapa kahwin? Siapa kiamat ya? Dok gelepar dalam tanah. Gelepar tak mati. Susah. Itu Qarun. Nauzubillah min dalik. Baca suratul Qasas mengingat Qarun. La ilaha illallah. Hanisbatu akhadnahum baghtatan. Kami mengambil dia tu senyah ambil rezeki kami wik dia tu secara menuju. Akhadna tu makna senyah ambil rezeki mula kelik. Wiwi supawi boh tak kain dah. Allah guk ambil. Nah, tu orang panggil akhadnahum baghtatan. Sebab apa? Sebab yang lupa pada Allah Taala. Belpah pada Tuhan ambil tu pun fa idahum mublisun, maka tiba-tiba puak ni putus asa daripada rahmat Allah. Dan mana kata tak setupai Tuhan jugalah lepas pada tu pun jadi tak setupai tu he. Kah. Pakai suk gitu. Mati dengan gitu. Fa iza hum mublisun. Mublisun mana putus asa. Ayisun. Ayisuna min kulli khair. Pahala tu kak. Jadi
sinuang habih harap eh. Nauzubillah min dzalik. Tak ada kata boya tak kabar boya turun balanya. Ingat ke Tuhan, ingat Tuhan tu tak, ia tak panggil mublisun, tak ingat dah ke Tuhan dia. Tuhan katuk dah pintu ingat ke dia, sebab dia nasu ma zukiru bihi tadi, sebab dia lupa tadi. Tuhan katuk pintu, walaupun kena bala secara mana pun tak ada ingat dah kepada Allah. Fa izahum mublisun, ketika itulah Allah Ta'ala kata fa idza hum mublisun, maka tiba-tiba ayyusuna min kulli khair. La ilaha illallah. Falamma gapa lepas pada tu katakan fa quti'a dabirul qaumi alladhina zalamu, maka dipotong akan puak-puak zalim siapa ke habis-habis ya. Puak zalim tu pergi habis sekali dengan dia, sekali dengan harta-harta dia pergi habis. Seperti tu hai turun tsunami kan, faquti'a dabrul qaumil ladzina zalam, habis ini ribu-ribu turun pergi hati sekaligus. La ilaha illallah walhamdulillahi rabbil alamin, dan puji-pujian bagi Allah Tuhan kepada segala alam. Allah, Allahu Akbar. Saya dah heran ayat ni, kok mana dia tu Allah Ta'ala lepas pada dia operasi atau dia tu jalan bala dia kat atas orang zalim tu, dia puji diri dia alhamdulillah rabbil alam. Sebabnya puak ni puak tak juh. Nah, dunia ni bila tak ada orang zalim, senang dunia ni. Nawara tu. Supa syurga dah. Saya tengok alhamdulillah rabbil alamin ni mula-mula di surah Fatihah. Lepas tu surah ni, lepas tu surah tu ni, masuk syurga. Nawara. Aw taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti kau pak ya lah kerana banyak. Kau dong masuk syurga siap belaka duk molek temu dengan malaikat jamak belaka jangak belaka dah. Allah Taala puji ya alhamdulillahi rabbil alamin. Kau ni alhamdulillah rabbil alamin atas sahnya puak zalim mampuh be. Puak zalim kau dua nyanyo kau orang gapo tu rusak batang. Allah Taala puji kat diri. Kita pun kita kena kata alhamdulillah rabbil alamin ngatik tepat yang berlakunya suatu bala Tuhan kepada orang azab orang yang jahat ni, patut kita kata alhamdulillah rabbil alamin. Ni Allah Taala atur ayat ialah tu. Nah, walhamdulillah rabbil alamin. Saya duk perhati ayat ni lama, duk kata apa Tuhan duk nak sini. So kita puji Allah Taala bila Tuhan tu waktu bih puak soleh-soleh fa quti'a dabirul qawmi alladhina zalam, quti'a ni kera-kera asal dia. Puak-puak ulama tafsir kata mati habis-habis orang duduk di pala ni menanah ekor sebaris puak dia habis je mampus. Haa tu supaya Fir'aun enggak tentera dia mampus dalam ability. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebab apa? Sebab ni pun dengan Allah Ta'ala belakang, bukan pun dengan pihak ada, pun dengan Allah Ta'ala. Lalu kita kena syukur pada Allah. Allah ni duk susahkan ada orang zalim. Allah ni boleh kita duk teraman ke apa-apa orang zalim. Sebab ada, sebab apa ada orang miskin banyak. Sebab orang kaya yang makan harta terlalu banyak pada Allah. Harta cuba kita tengok saka-saka hak kaya tu. Allah. Men-men-men-lan lah. Makan gaji apa dah tu? Sok terik kalau orang makan gaji seorang-orang, kalau makan gaji 100 ribu, 200 ribu pun 20 juta, 10 juta tinggi mana Sabah ni. So seorang-orang negeri kita sendiri pun ada harta apa beratus juta pun ada. Mari dana harta ni. Hak orang miskin Melaka ni, hak orang miskin hak tak agak tu, hak demo ni serak juga, serak tak ada gai, serak tak ada, tinggal tulis ni.
Hak nu serak juga, boleh juga harta, boleh harta pula harta. Hak ni tinggal tulah, makan tak leh, gapo tak leh. Hab curi, hisap dadah. Dengan sebab apa? Sebab ada kezaliman pembahagian harta, tidak keadilan, tidak gapo, tidak ada limit, tidak ada suatu batasan dan sekatan. Dan tidak ada zakat, tak ada gapo. Tu kezaliman, zalim bak galai lagi, zalim bak hukum. Orang tak juruh kena masuk gok, orang juruh tak masuk gok, belamak. Malah tu belamak lah negeri kita ni banyak menak. Nah, hak juruh jadi jira kena bunuh demo. Hak tak juruh lain nun tu baik lah. Dengan sebab tu lah zalim. Bila ada zalim, gelap. Az-zulmu zulumat. Zalim ni adalah menggelapkan hidup. Lepas tu zulmat buat ada harul. Tak kena pia, ada zulumat tak kena pia. Belaga tu belaga, kau ni balah tu balah, kapung balah tu nebe balah dengan rakyat, botol balah dengan rakyat, ada belaka berdeh kau tu tubik, orang perut kau tu tubik, pala tu tubik otak, semua tu sebab kezaliman. Kalau pakat duk malak belaka, tak ada apa. Lepas tu ingat zalim ni bukan orang kena zalim saja. Hak ni mujur tu faqutian ladina faqutian dabirul qawmin ladina zalamu. Orang tak zalim pun kena masalah ni juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Orang tak zalim pun tupai-tupai makan piah. Kena sinamik belaka juga. Sinamik bukan orang tak juh belaka tu kena tu. Siapa masuk dalam batu dak sayang dia bertemu belaka. Nauzubillah. Itulah ikhwan yang saya mulia sekalian, sunnatullah, inilah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdilak. Kamu tidak akan temu dengan sunnatullah, tidak akan dapati sunnatullah itu perubahan. Sunnatullah balah ni lah, ya wak. Nah, gelembung-gelembung-gelembung, pong pecah. Gelembung-gelembung-gelembung, pong pecah lah tu lah. Ini pecah. Pecah. Nah, na'udzubillah. Habis. Satu sunnatullah yang kita mesti tahu. Nah, sahabat menang tak boleh nak lari. Tuhai du'atuh. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah Ta'ala mengatur Allah ni. Dia mengatur besening. Nah, tapi nak siapa kegi dia tu bukan main nyetar dia. Orang jadi teraman dengan sahabat dia bukan sikit, nak boleh gigi, nak boleh quti adabirul qaumil ladina zalamun. Sesorang orang. Pas kadang-kadang umurnya tua berapa ni? 80 90 umur dia tu hanya belak dia. Tengok orang-orang kafir hak soleh-soleh ni, Allah. Hak lapih pemimpin-pemimpin negara pula, Allah. Tuhan belama dia nya. Nah, Tuhan belama dia. Sebab tu kata subhanallah. Allah Taala kacak ni bukan kata seminit dua minit nampak ayat seayat pun pakai masa puluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun satu-satu ayat. Dalam satu-satu ayat dia makan masa tu. Itu sunnatullah, dunia ni sekelip mata ya. Umur 100 tahun ke apa tu semua tu bagi Allah sikit sangat. Banding pada akhirat. Nah, banding pada akhirat. Sehari 1000 hari dah. Miqdaru alfa nah alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun di sisi Allah, di sisi Allah sehari ya, di sisi hari kiamat. La ilaha illallah. Ni apa panggil ilmu sunnatullah. Kita ngaji saat ni ilmu withi ciwit hak yang Tuhan atau kerala Allah ni balah ni cara dia. Kita kena pandai, kena lik malak daripada benda ni. Atuit hisiwit yang panggil kita ngaji. Benda lah ni tak ada ayat lah kita lain. Tuhan. Hak ia rabuk dia. Ia nak buat belah mana atas pia. Itu atas masyiah dia. Kita minta jauh. Atas kanak dia. Nampak dah tu? Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Allah, orang apa ngerti, siapa dengar ngerti. Nanti saya nak terjemuh. Betul-betul, tak ada kena syarah apa. Qul kata oleh muhe Muhammad. Murayaklah ke aku ni. Eh, orang ramah. Nah, Yesus Nabi kata ke mereka. Akhbiruni, rayaklah ke aku. Jawab soalan aku ni. Jika Allah Ta'ala mengambil pendengaranmu, we tak dengar. Penglihatanmu we tak nampak. Dan Allah Ta'ala katuk hatimu khatama ala qulubikum.
Telinga dengar benda tak pakar, royaklah benda moleknya anak yang tak erti dengar. Mata tengok barang molek sarana yang tak erti tengok. Hati tak erti nak mikir lek molek. Nauzubillah min dzalik. Allah Taala tanya, kalau Allah Taala wa'adlah tu akhadallah. Kalau Allah Taala wa'adlah tu, man ilahun ghairullah yatikum bih. Siapakah Tuhan lain daripada Allah yang boleh? Wak klik semula telinga mengerti dengar barang molek, mata mengerti tengok barang molek, hati boleh mikir barang molek. Siapa boleh kedak lain daripada Allah? Siapa tak erti tak betul ni? Semua erti. Man ilahun, siapa Tuhan ghairullah lain daripada Allah, yatikum bih, yang bawa datang dengan benda tu. Siapa? Tak ada. Allah Taala so ya kuasa. Wari pendengar, wari apa dia penglihatan. Allah Taala ya bahasa kata akhadallahu sam'akum. Bukan makna kata tuli, dak. Dengar tak erti. Orang yak benda molek tak ada pedah, tak ada boleh boh perut kalau orang kampung kecek. Tengok barang molek tak ada boleh boh perut. Itu makna akhadallahu sam'akum wa absarakum. Bermakna kata waktu Allah Taala royak pada kita mula-mula jadi dulu lagi. Mana ada faedah benar pendengaran. Auzubillah minasyaitanirrajim. Kepada inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu samian basira. Samian basira ni ada faedah benar. Untuk nak uji kita ada dua alat ni. Kata ada dua alat ni, ada uji Allah pada kita. Telinga tuli, tuli sungguh tak dengar tu lah. Mata buta, tak apa, tak ada kena uji. Nampak dia tak tahu nak terima lah mana lah. Nak terima ajaran tak boleh. Bila tak boleh terima ajaran, tak ada apa. Masuk syurga tak kena kecek apa dia. Tak apa lah. Itu tu hal wak pasal tu. Lai marilah dunia, lalu kotlah dunia. Boleh syurga, tak boleh syurga. Pasal apa? Ya tak ada apa lah tu. Ya tak ada apa, ya tak ada alat nak terima. Allah Ta'ala nak terima tu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali, kami uji dia tu, faja'alnahu samian basira. Tapi dia tu nak wak jadi tak pakai samian dia lah nak. Akhadallahu sam'akum wa absarakum. Allah Taala ambil klik, ambil hak ban molek. Hati jadi dengar lek tak molek reti dah tu. Allah, kita terkejut tengok buat kita lah ni. Kalau tak molek mudah reti. Dengar pak sikit tafsir tu baiklah dah. Tapi tak molek. Balik molek tak nak sarah. Ngegel orang-orang tekak. Tak kerti. Tak kerti payah. Tak takut aku tu hewak bising ni. In akhadallahu sam'akum wa absarakum. Tengok apa tu juga. Nah, tengok kau gapalah teratak. Pak-pak tengok. Boleh tafsir dulu dah. Kita tak kerti tafsir. Ya kerti tafsir dah. Gapal buat dia begini. Subhanallah. Balik tabjuh tu lah. Nah, balik tabjuh. Kalau tabjuh banyak lah teratak pun. Kerti mudah. Tak apa lah tu. Nah, subhanallah. Nah, ni makna in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Allah berdoa lah ya Allah. Batulah Tuhan tu kita berdoa sama Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Hatu dah yalah dah. Doa pagi pagi. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. La ilaha illa anta. Takut tu ambil tu. Nak jadi afiah, nak selamat. Selamatlah bodiku, selamatlah telinga jangan dengar tak erti, selamatlah mataku jangan rasa tengok benda molek tak erti nak pakai. Tu makna afini, afiah, afiah. Sam'i itu bukan telinga, telinga ni uzun ya panggil. Telinga ni uzun ni. Mata ni ainun. Hak samat, hak dengar tu. As-sam'u makna dengar tu. Kalau kata telinga ni uzunun, al-uzunu makna telinga. Al-basa'a apa? Al-ainu makna mata. Tapi as-sam'u wal-basa'a tu bukan makna diri ni tak. Bukan diri dengar tak tuli tu tak. Diri boleh ambil pedah tu dikatakan. Sam'i, basari, diri ambil pedah. Ada itu kita berdoa, doa Azkar Nabawiyah. Okey, pagi. Siapa tak baca doa tu, tak turut sunnah tu. Nabi baca nak pagi doa tu. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i. Allah ma'afini fi badani, la ilaha illa anta. Atau balik. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basri, la ilaha illa anta. Doa pagi. Nabi baca semua doa tu.
Tuhan takut, takut masuk dalam ayat ni. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Allah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Tak ada dah la ilaha ghairuk ya Rabb. La ilaha ghairuk, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta ilahi, la ilaha illa anta. Tidak tuh, tidak ada Tuhan melainkanmu. Tak ada siapa kuasa nak bagi-bagi dan mengambil ya Allah. Jangan ambillah Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta. Insya-Allah dah. Berdoa belaka lepas ni, jangan tak berdoa tu. Namanya ambil Tuhan. Tak ada nak buat. Oh, ya senyana tak ada dah. Bukan tuli. Tak erti. Tak erti dengan benar-benar. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dan. Rabbah pun tak erti. Kenapa Rabbah? Sebab tu dia tak air sejak. Dia tak erti. Tak erti. Rabbah dia bambik. Dia tak erti. Dia klik rumah dia. Dia dah payah tegak. Belah mana makna Rabbah. So klik rumah dia. Klik rumah dia. Dia kena kapi. Kata kena kapi tak boleh hidup. Tua kena kapi pergi sejak. Dia klik rumah dia. Na'udzubillah min dan. Tak erti, tak erti. Itu orang panggil orang yang Allah Ta'ala senjah. Sam'ah dia. Na'udzubillah min. Tak erti makna bad. Na'udzubillah min. Wa khatama ala qulubihum. Oh, ya gicak dia ni. Ini wayah telinga, wayah mata, gicak di hati. Putus sini, putus. Kak, kak tali ni, tak cak. Dengar, tak apa sini. Tengok, tak apa sini. Tak cak, putus. Tali putus. Na'udzubillah. Wa khatama ala qulubihum. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ya Allah, ya Allah. Unzur Allah Ta'ala nak royak kata dia ni. Wi belakor, royak belakor. Unzur panggil manusia semua. Tengok, royak kena ayah kacak Nabi Muhammad apa? Kacak Nabi Muhammad, kacak pada semua manusia. Tengoklah. Unzur, tengoklah. Hei jin, hei manusia. Kaifa nusarriful ayat? Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami? Kami royak dengan terer-terer. Kalau Allah, kalaulah kami ambil pendengaran dia, kalau ambil penglihatan dia, kami khatah hati dia pia nak bagi-bagi tu semula pula. Amo. Tengoklah aku royak belaka dah dia. Ha tu. Ning nak royak tentang keadilan Tuhan. Tuhan adil sungguh. Royak belaka. Royak belaka ni. Kita dulu kita tak tahu sebab tak ngaji Quran. Bukan Quran erti. Oh, pasal ni tu habari hang we. Tu habari hang ni. Tu habari hang manusia belah ni. Kita tak ngaji Quran tak tahu. Allah saya sungguh. Bukanlah sekadar nak ngaji sifat. Tahu ngaji sifat tahu, tapi cara tu habari hang tu. Hak tu kita nak tengok dalam Quran. Semua royak abih. Dalam Quran. Royak habari hang lah ana. Cara dia mari duk menyusun, mari duk mentadbir Allah ni. Ni setengah dah cara tadbir dia. Sebab itulah cara pangkan dia, kena pakai doa, kena pakai beringat, kena pakai reti, pakai duk dengan Quran sama. Unzur, tengok, kaifa nusarriful ayat. Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. Tak ada nampak benda yang nampak keliru. Tetapi, Allah, summahum yasdifun. Allah takutnya. Tetapi di celah-celah kami royak barah terang belah ni pun buat dia nyepaleng kita tak saya dengar juga. Tak saya juga. Yu'riduna 'anil haqq. Yasdifun makna kata yu'riduna 'anil haqq wa yasudduna an-nas 'an ittiba'ihi. Itu makna Ibn Kathir tafsir yasdifun. Makna katanya diri dia sendiri tak terima barang molek serta dia tahir orang lain jangan terima barang itu. Summahum yasdifun. Mana lek tu hai royak molek benar dah. Balik dia tak saya mari terima. Tak saya orang mari terima. Kalau kita klik sini enggak WhatsApp supang Quran lah. Tu hai royak molek lah Quran. Ya tak saya dengar. Apa? Tak ada nak mengaji dah 700 tahun dah Quran mari. Tak ada mengaji Quran. Tak sewa mengaji pula. Tu yasdifun belaka tu. Summahum yasdifun. Tak sewa mengaji. Tu tak ngaji. Tak kena orang ngaji. Tu makna summahum yasdifun. Allah Ta'ala buat ayat dalam surat.
Duk musing kat kita sangat. Tak ada duk pergi kat lain. Tak ada kata duk ngaji, pergi kat Amerika, tak masuk kita. Tak ada kat musing kat kita. Duk kat kapal-kapal kita ni belakang ni. Duk ni. Ayat Quran ni ayat sakut paknya. Kitabu hayatin al-bashar wal jin. Kitab kepada hidupnya manusia Quran ni. Duk musing kat diri kita ni. Allah, sayangnya orang Islam tak ngaji Quran. Sayangnya orang Islam tak ngaji Quran. Ya Allah, berilah hidayah kepada hamba-Mu, khususnya orang Islam. Orang kafir pun sepatu juga. Hey, orang kafir kalau mengaji Quran sedap benar, mu boleh tahu bagaimana Allah Ta'ala berihan lok ni jangrai. Nah, tak nak pusang lok ni. Nah, boleh tahu belakang. Boleh tahu belakang cara berihan. Begitu gini, begitu gini. Patu siang mak. Nah, patu mana benda tu kena dengan kita. Duk dalam lingkungan hidup kita hari-hari. Ciwit pacambuan kita ni bukan tak duk sakut dengan malaikat, sakut dengan Tuhan, duk kacak di atas ambil falsafah tu, falsafah ni. Tak ada sakut kabut dengan diri sendiri. Tak kena. Bukan. Quran ni diri kita. Tengok hari ni kita ngaji ayat ni. Nampak dah. Nampak dah kata, duk musing kot kita ni ayat. Duk musing kot kita. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Allah, thumma hum yasdifun. Nah, la hawla wa la quwwata. Ibn Kathir ni pandai ya terjemah. Yasdifun ay yu'ridun 'anil haqqi wa yasudduna an-nas 'an ittiba'ihi. Iaitu paling ia daripada benda-benda, iaitu daripada ajaran Allah dan Rasul, serta dia menahan manusia ramai daripada ikut Allah dan Rasul. Habis dah satu. Semua ni dakwah belaka. Ni Quran. Quran ni orang panggil Quran adalah cara hidup. Quran adalah membicara tentang cara hidup manusia. Nampak dah tu? Qul, kata lagi. Ni juga dakwah. Allah Ta'ala juga ayat. Muhammad juga ayat. Juga ayat kat orang. Qul, kata oleh Muhammad. Ara'aitakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Wayak mai kaku ni. Jawab mari. Balah mana mu nak kata? Jika Allah Taala bawa datang kepada mu azab Allah, hal kadang mengejut ataupun secara jelah-jelah mono-mono dapat mata ludah berlaku azab tu, tu makna jahratan. Siapa nak boleh tahan? Siapa hab nasa? Hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun. Tidaklah binasa mereka kaum yang zalim. Tak binasa daripada azab Tuhan turun ni mereka kaum yang zalim. Hal ni makna la ma yuhliku. Hal linnafi. Tidak binasa mereka puak-puak zalim. Allah. Allah takutnya orang zalim. Azab dan musing keliling orang zalim sama. Hei orang zalim, ingat malak. Azab dan keliling dan gerak. Buat saya kata perik selalu dah. Azab dan keliling puak zalim. Nah, wallahu muhitum bil kafiri. Na'udzubillah. Tuhan tu meliputi semua orang kafir dan waktu. Nanti siapa masa ya? Iza qudyal amru, selalu dah. Nah, azab ni nanti tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakima. Tapi Tuhan semua waktu ada masa dia. Nah, mi kamnut wela tu jang. Yang mai teng wela tang ro. Katanya belah mana Tuhan nak turun atas orang jahat. Orang zalim ni azab duk keliling orang zalim. Aning nah. Kau biasa wak mengejut. Peripak tu hai izin pak gung dia turun salah azab. Tapi atas pia hal yuhlaku illa alqaumuz zalimun.
apa tu jangan zahir zalim. Siapa zalim? Nama dia berkata zalim-zalim ni kira tapau orang saja. Tak. Tak semaya tu zalim. Orang tak pakai ajaran Allah orang zalim. Zalim-zalim ni orang buat satu perkara tak kena pada tempat dia. Tuhan jadi kita untuk apa? Untuk beribadat pada dia. Kita tak beribadat mana kata rai pauma ya. Tak ada siapa pada tujuan. Itu pun zalim. Tak percaya dia orang kafir semua zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Dalam ayat Quran syarat. Orang kafir semua panggil zalim. Zalim segi mana? Atam kepada diri sendiri. Atas asahnya diri sendiri kena tupai tu. Eh? Tak ada satu perkara yang kita boleh tupai. Mereka Allah sahaja. La ilaha illallah. Bila tak tupai hati ni, mana zalim? Tak teraman diri. Diri kena tupai orang. Okay? Kena tupai tu. Eh? Dia tak tupai tu. Eh? Mana zalim? Banyaknya ke diri. Tak satu tak diri pada tepat tak kena pada tepat. Nyanyo ke tubuh pada. Nyanyo ke tubuh pada. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Fa hal yuhlaku illa alqaumus zalim. Patu faita tu minta jauh dari zalim. Subhanaka inni kuntu minaz zalim. Kita ngaku sama tak kita zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu di antara doa mustajab ke? Lagi tak berdoa apa-apa, kita kena suruh dengan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan like engkau, maha suci engkau, ya Allah. Nak aku ni daripada orang zalim. Tak kuasa dah aku, tak lari daripada sifat zalim. Sampai aku ni, sepatut aku kena maulat dan ni lagi hidup aku. Lah ni hidup aku 450 tahun dah. Dia jadi musim taya, khayal, kaya, kaya, duduk kaya. Nah, tanda tak kaya, tak ada berasa atau Tuhan duduk kita. Itu mana kaya? Kaya. Melekat duduk kita tak khabar. Sebab apa? Sebab kaya, kaya. Kaya dengan dunia, mabuk dunia. Nah, kalau tak kaya, berasa atau Tuhan duduk dengan dia? Berasa atau melekat ada pak-pak dengan dia? Tak berasa, tak berasa. Kaya, kaya itu. Semaya, semaya, kaya, kaya. Tak berasa. Dia panggil kaya. Nah, hidup kaya, ghafilun. Nah, na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Baik itu semua tu unsur-unsur kezaliman. Jangan kita buat zalim tengok pada orang-orang habis yang tak juru saja dak. Kita sendiri ni masuk dalam orang zalim dah. Sebab tu kena berdoa banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa tok kita tu ada apa tu? Rabbana zalamna anfusana hi Tuhan kami, kami ni zalim diri kami. Bukan zalim kat orang. Tok kita Adam alaihi salam tu, nah dia doa mula-mula ya tubik pada neraka syurga. Nah, ya kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ke apa ni Tuhan sekarang? Minta rahmat Tuhan ya. Kalau tak ada rahmat Tuhan, tak ada apa Tuhan, tak ada dah kita kena ada rugi semacam dah kita. Tapi insya-Allah harap kata Tuhan tak apa, harap pada Tuhan tu rahmat, ya Allah ya arhamur rahimin, ya ghafar, ya ghafar, ya Allah. Ya khairur rahimin. Buh kata kata gilah lah nak lah. Nah, kita mengada Allah Taala dah. Itu mana katanya? Wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa mundirin. Dan tidaklah kami itu mengutuskan para rasul, mursalin ini rasul-rasul semualah. Nah, Nuh, Hud, apa dia Yusuf, nah Ismail, nah Yaqub, nah semua tu mursalin ya panggil. Nabi Muhammad akhirul mursalin. Khatamil anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sebagai khatam. Kami tak ada rasul illa mubashirin wa mundirin. Kecuali untuk nak beri berita gembira, katanya mungning ada makna, ada kunka mungning Tuhan cada syurga kamu. Syurga dunia ialah sunnah Nabi itu syurga dunia lah. Siapa duduk atas jalan nak pergi syurga, maka dia masuk syurga belah-belah. Jalan syurga apa? Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu jalan syurga. Siapa menyalahi jalan sunnah Nabi, orang tu duduk jalan-jalan bukan syurga. Nah, hendak kau nak ikut dia. Kalau neraka pun jelah, kalau bukan neraka nak pergi mana lagi? Nah, itu dah. Itu sebab tu na'udzubillah min dhalik. Bukan menyalahi sunnah Nabi, mana menyalahi jalan syurga. Ingat malak, ingat tu.
Nah, jangan jadi wak tak erti, tak erti aku tu, apa tak erti aku tu. Nah, kadang-kadang tak erti aku. Nauzubillah min dalik. Oleh itu maka marilah kita faham molek. Dia kata kami ni hatta ke rasul tujuan nak royak berita gembira. Kata mung ni ada hegah yang manusia, bukan kuat free mung ni. Nah, mung bukan supaya dengan lemu dak. Mata supaya dengan lemu, tapi mung ni ada mata mung ada arti, telinga mung ada arti, hidup mung ada arti, melekat pak-pak dengan mung, aku dok dengan mung sama. Itu mubasyirin tu. Seronok kita, seronoklah dunia. Akhirat esok aku syurga kamu. Besar syurga ni ribu-ribu kali ganda dengan dunia ni. Ah, tu mubasyirin ya bang. Tapi bagi tu kena ada meroyak. Manusia ni helak uya cari sendiri, tak nak cari. Kena ada ke duk beroyak. Sebab tu ya wak jadi budak halus dulu. Sebab we pok ya royak. Kalau sama beranak pak sama suara orang pok lalu. Ah, tu tak kena kecek. Jadi halus pok royak, royak-royak cip besar. Alah tu. Reti hang siapa jadi orang tua. Ah, reti. Jadi padan dengan dia ya halus pak ya tua. Cuma pak pula tak ngaji, ha, tak leh nak royak pula. Ha muskil dah situ. Ha ngaji pak ngaji, pak ngaji royak kanak, royak bini. Sebab tu bini yang roleknya muda wadah wadah tok laki, sebab apa nak itok laki dik tua. Roleknya belakalah tu. Retina muda-muda tu ia boleh belaki dah. Royak tak tak leh belaki lagi muda-muda. Sebab apa? Sebab ia yang dipimpin. Pemimpinnya kena umur banyak sikitlah. Nah, ha, tu semua tu tertik tu untuk nak mubasyir ini kerja-kerja bahasa kewajipan kaum manusia ni kena ada mubasyirin wa munzirin. Nabi ni orang pandai, yang ada mukjizat, yang kuat pada orang lain, ya. Pandai juruh. Nah, golek orang juruh. Nabi orang juruh, orang bukan orang deba, orang juruh. Nah, kalau orang deba ni tak boleh. Sebab apa? Satunya ya tak juruh. Yang keduanya, golek orang takut ke dia. Nabi tak sel orang takut ke dia. Ni takut ke Allah. Fattaqullaha wa ati'un, ni dasar Nabi yang berkata. Nah, inni lakum rasulun amin, aku ni rasul padamu yang benar. Fattaqullaha wa ati'un, naklah kamu takut pada Allah dan taatlah ke aku. Ya tak sel takut ke aku. Tak sel takut dia Nabi. Redha bas takut dia. Mu tak kenal aku, ai wasan nak kenal dia tu. Nah, apa dah tok debel tak juh laka tu. Berhenti boleh lah, berhenti boleh lah tu. Karena itu syirik pada Allah SWT. Jangan orang takut kita. Nah, orang takut pada Allah. Takut pada Allah senang duduk mana boleh. Takut ke apa kita, apa kita ya juh. Pada tu ya jadi. Takut kita bab kita tak kuasa nak tengok dia setiap tempat dah gitu. Dasar Allah Taala ni fattaqullaha wa ati'uni. Nah, takut lemu pada Allah. Taat ke aku. Aku ya apa mu turut. Tapi mu jangan turut kerana takut ke aku. Turut kerana takut ke Allah. Itu ha, dasar meretah ke Islam lah. Nah, kalau kita ditut laki pun belah tu lah. We bini kita wasa takut ke Tuhan. Nah, jangan takut kita. Takut kita, kita pergi mana-mana. Dia buat kerja pelat-pelat. Ha, takut kita. Nah, takut Tuhan tak apa. Nah, abang itu. Fattakullah wa atu'inu wa ati'uni itu. Rabbuk barihan puak rasul. Terhadap orang-orang di bawah dia. Setengah daripadanya mubasyirin wa munzirin. Mubasyirin makna beri berita gembira, dan munzirin beri berita ngeri. Jaga molek mah, mung ni ada kunka, tapi jaga molek syaitan ni kerja dia wa zayyana lahumu syaitan a'mala. Syaitan ni gini-gini, ha, kita takut syaitan. Munzirin nak orang takut daripada benda yang merusakkan hidup dia. Sama ada dunia dengan cara paling hidup maupun akhirat masuk neraka. Munzirin, kejaan munzirinnya bagaimana? Munzirin makna beri menakuti, mubasyirin memberi berita gembira atas ke apa dia kemuliaan Allah Taala yang dia kata walaqad karramna bani adam, sungguhnya kami itu telah memuliakan anak Adam. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Min hatta rasul mari ni siapa dia beriming dengan ajaran rasul dan beki hidup dia nak ayat atau kita ni kena aslaha. Asal manusia ni fitrah dia molek, tapi dia tak cukup dengan fitrah. Kena ambil Islam mari duk jadi wijangu aslaha ni molek. Aslaha bagi tamadawi molek, bagi huduh molek. Aslaha islah
Islah ni makna memperbaiki benda yang tak molek kita. Asal kita kalau kita nak banding manusia supaya kayu balok tu lah, stokor gitu. Islam hari betul wak ujah itu baik, begatu tu baik begani. Islam hari tu mari parah, mari gapa dia, mari potong-potong-potong jadi itu baik manusia. Kayu balok tak ada wak basah kau red tak. Jangan lupa bila Islam tak mari, syaitan mari parah. Wak gambar dia semacam nah, syaitan mari parah. Nauzubillah min zalik. La ilaha illallah. Maka siapa dia berime dan beki diri di molek, fala khaufun alaih, maka tidak ada takut ke atas mereka itu. Wala hum yahzanun, dan tak ada duka cita, tak ada takut, tak ada duka cita. Maknanya orang itulah orang mikwam suk, orang yang bahagia. Bahagia-bahagia ni ke apa? Tak takut, tak duka cita, sakut hati. Duit dah senyakna, dia main menyakit takut, tak ada nak uak, tak ada nak pergi beki menyakit takut ni. Pangkat tinggi setara mana, tak ada beda. Tapi hak boleh hilang menyakit takutnya, amana wa aslaha. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mati tak apa, la khaufun alaihim. Nak pergi tak dapat, tak ada takut sekabut sahabat dia tu, mancai. Kata dia ni, sudah tumpai Allah Ta'ala Tuhan kepada dia oleh dunia, Tuhan kepada dia oleh kubur, Tuhan kepada dia di akhirat esok. Tak ada kapal dah. Arhamur Rahim dalam dunia dengan dia, Arhamur Rahim dengan dia dalam kubur, Arhamur Rahim dengan dia dalam akhirat. Tak apa, la khaufun alaihim. Walahum yahzanun. Yahzanun duka cita tinggal. Duka cita ni, ingat kepada lepas dah oleh duka cita. Hak lagi kerata tak ada duka cita, panggil takut. Takut ni balik lagi kerata, duka cita lepas maidah. Tinggal isteri, tinggal bini, tinggal anak, tinggal mu, tak ada wasa-wasa. Sebab apa? Arhamur Rahimin dia jaga tu. Tuhan yang dia yakin untuk Arhamur Rahimin, jaga isteri, jaga anak dia, jaga gapa dia. Hidup dari dunia, jalan, kojipa, sambung risalah ibadah bagi hidup manusia dari dunia pula. Siapa masa dia pula? Isteri dia ada pula masa dia. Anak dia ada pula masa dia. Lembu dia ada pula orang cara ke dia pula lembu dia. Nah, itu yang panggil khalifatullah fil ard, khilafah fil ard dia panggil. Nah, insyaallah taala. Begitulah orang kafir, walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang mendusta dengan ayat-ayat kami, hasan ini beriman, maka mengenai akan mereka itu oleh azab dengan apa yang mereka itu fasik. Punah. Fasik ni punah. Tak jalan ajar Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mudah-mudahan ayat hari ni dah. Nah, Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum.